Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 19 Maret 2022, saya Bupati Sambas bersama Pak Dandim, Bapak Letkol Dadang, berada di Desa Tebas Kuala, Dusun Gerinang. Gerinang, ya. Tepatnya di Staher, ya. Staher Sampan, masyarakat di sini. Rencana kita ingin melihat kondisi apa namanya ini? Batam Staher, soalnya mudah-mudahan ini usulan masyarakat untuk segera dibangun, ya, dibangun. Namun karena keterbatasan dana APBD Dusun Sambas, mungkin barangkali kita akan mencoba berikhtiar usaha melalui sumber dana bantuan daripada saudara-saudara kita yang memiliki rezeki lebih, Pak Dandim, ya. Mudah-mudahan. Ini berapa panjang, Pak Dandim? Ini sekitar Dusun berapa, Dusun? Ini 15 berapa meter, Pak Dusun? Beda nih, sana sini kurang lebih 10. Ini 10 meter. Nah, sama juga. Ya. Buka berapa nih? 1,5. 10 meter, lebar 1 meter. Setengah ya? Oke. 1,5. Sama juga. Ini juga. Iya. Sepanjang, Pak Dandim? 20. 10 meter. 10 meter, lebar? Sama. 1 meter setengah, ya? Iya. Mudah-mudahan dalam waktu tempo yang tidak terlalu lama kita bisa bangun untuk masyarakat dusun. Amin. Gerinang. Gerinang. Desa Tebas Kuala, ya. Melibatkan masyarakat. Ini nanti saya minta bantuan sahabat saya, Pak ya. Dandim dan kawan-kawan, Pak Dandim, bersama masyarakat gotong royong, ya. Gotong royong. Ini tidak proyek, Pak Dusun. Ya. Tidak ada proyek, yang kerja diupah. Materialnya nanti semen, besi dan sebagainya, Pak Aku nanti Pak Dandim yang nyiapkan. Saya nanti ngamen cari yang mau nyumbang, ya kan? Sekali lagi, mudah-mudahan dimudahkan Allah Ta'ala. Amin. Jadi, doa ramai-ramai, 10 meter kali 2, 10 meter kali 2, dalam tempo yang tidak lama kita bangun nih. Ya. Ingat nih, ya, bukan APBD Kabupaten, tapi sumber dana sumbangan sukarela dari masyarakat Kabupaten Sambas. Ya. Oke? Okay? Pak Dandim ya bantu, ya. Siap, aku di Kabupaten Sambas, yang kita mempunyai tujuan yang mulia, bagaimana mencapai masyarakat yang sejahtera. Dengan sejahtera otomatis akan berdampak pada kenyamanan dalam hidup. Kemudian dalam hal ini nanti kami berharap Bapak Bupati sudah sangat konsen tentang pembangunan di wilayah Sambas. Saya minta kami TNI akan mensupport tugas tersebut. Kita bersama-sama membentuk Sambas yang berkemajuan, Sambas yang akan maju untuk kedepannya. Atas nama pemerintah Desa Tebas Kuala dan masyarakat RT 13 Dusun Gerinang, mengucapkan ribuan terima kasih terutama kepada Bupati Sambas Pak Haji Satono dan kepada Dandim Sambas yang sudah bekerja sama dengan Pemda. Mudah-mudahan kerja sama ini bisa membawa Sambas berkemajuan. Amin. Dan wujudnya nanti bisa bermanfaat bagi masyarakat Desa Tebas Kuala, khususnya warga Dusun Gerinang, yang ini merupakan keperluan umum, Pak Ji. Okay. Karena ini semua menuju ke jamban umum.